kebanyakan sebab gua ni pun banyak buat lepas. Bapak sebab buat maintenance. Maintenance ni tahu je lah dengan zaman-zaman pandemik ni tak ada customer lah apa semua. So maintenance ni agak tinggi sikit lah. So kita kumpul sikit-sikit. Walaupun tak dapat kerja. Beberapa bulan tak ada kerja. Kumpul sikit tu so, kita dapat baik lah. Alhamdulillah. Dapat kita maintenance balik engine dan juga boot. So boleh jalan balik tu teriak ni. Yang lama tak buat boot ni. Steering pun dah keras. Betul, bumbu pun macam kena ribut lah, apalah, koyak lah, apa semua siap. Dengan kan debu-debu lah apa semua dekat bus. So, kita cuci-cuci semua balik dah semalam. Hari ni dah habis jalan, alhamdulillah. So, hari kita jalan trip. Cuaca macam ni cantik, cuaca cantik. Angin pun berpasar pada sebelah timur. Angin pelan lah, lebih kurang 5 knot ya, 4 knot. Kita rasa ni kita nak pergi jauh. Kita pergi Pulau Kendi. Ya, pergi Pulau Kendi tengok ni kat sana. Dekat Pulau Kendi, dia dapat orang ekor ikan. Sebab sekian lama dah tapi ikan sana pun mungkin kelaparan juga. Sebab lama dah buk berlalu tak sampai sana. So, hari ni kita guna teknik lain. Selain benda macam pelaman yang biasa-biasa, kita pakai bottom, kita pakai biologik. So, hari ni kat sini kita ada peluang untuk kita casting. Dan juga jig yang agak heavy sikit. Lebih kurang 30 gram, 40 gram. Daripada biasa kita pakai 15 gram ke bawah kan. So, jom. Kami jumpa tu kawan dulu. Customer pun tak sempat cakap dia nak sampai dah. Dia pun ambil udang dulu. Lepas tu, kita gerak. Lepas kawan. Okay geng, hari ni aku bawa geng lama. Geng lama main dengan aku dah. Okay ni Fuad. Ya saya. Cik dia pak cik dia pak. Ni kadang dapat ikan, kadang tak dapat ikan ni. Dia pakai 2 rod dan 3 rod. Kalau dia rasa dia nak kalah dia pakai 2 3 rod. Biasanya satulah. Okay yang ni Pan. Si Teruna dia mana? Anu kawan geng baru nama apa? Abidan. Ha? Abidan. Oh, Abidan tu adalah geng baru lah. Ni ahli-ahli lama juga panjang. Panjang ahli juga sendiri aku ekomen yang rajin. Yang ni Bandit. Bandit ni dia biasanya dia tak mau anak darah, dia nak janda. Bandit ni suka janda. Dia mengai pun naik mak janda. Ikan dia kecil-kecil, mak janda kan lama besar. So selera dia besar okey lah. Seperti selera mak janda. Okey, hari ni kita pergi ke Pulau Kendi. Betul lah, okey. Okey, cun lepas tengah pagi. Kita sampai sana lebih kurang pukul 9 suku. 9.10 atau 9.10 lah. Perjalanan lebih kurang 45 minit. Dengan yang tenang macam ni, alhamdulillah. Kekaikan sampai ke petang lah cuaca macam ni. Sebab dengan musim-musim peralihan monsun ni kan. Kadang hujan, kadang angin kuat, kita tak dapat nak duga. Bila masa boleh jadi. Dah masa sejam atau 2 jam. So kita tolak dulu. Semua barang pun dah sampai, air dah sampai, makanan pun semua air sampai. Dia pun buat perambut masa on the way. Kita gerak sekarang ke Pulau Kendi. Okey, dah sampai. Dah sampai. Dah sampai. So kita turunkan umpan, depa pakai umpan udang hidup, Pak. Umpan udang hidup. Ada juga yang pakai jig. Siapa pakai jig? Ya. Okey, seorang pakai jig, 3 orang yang pakai umpan hidup. So seorang lagi tengah ikat, tak tahu dia nak buat apa. Aku pun tak tahu lagi nak buat apa. Tengok depa turun pegasan ikan palu baru kita turun. Buat masalah kita ikat siap lu pambut, tapi kau tahu lebih sesuai ni dah pambut T. Sebab target sini adalah ikan GT atau senangin. Termasuk cepat-cepat juga apa-apa bagalah sampai dia dasar. So kalau semeter daripada dasar tu kita adalah boleh dapatkan senangin dan juga GT. Dan guna udang hidup. So satu umpan udang hidup, satu lagi untuk casting mikrojig. Aku buat dua bisir ni.
Tengok. Ni David Craft 1000. Habis tu satu lagi David Craft Castella Pro. Dua-dua ni aku pakai rod mambang hitam ah. Mambang hitam BC dan juga mambang hitam spinning daripada KN Kani Chenik ah, rod Ultralight. So, mulakan hari anda dengan memancing. Kita rajak makan tapi masuk eh. Oh, batu. Ayang, tengok kak. Makan lari kak. Dan kau kat jauh. Yang ni sekejap apa kan? Tak kenal. Cepat Din. Lucu lah, keluar lah. Takut eh. Kak tu makan, 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 makan. Sakut, sakut, sakut. Oh tu, tak ada kakak-kakak rapu lah. Kat sini memang banyak rapu. Which is rapu kan. Rapu pun pelbagai jenis sini. Sama ada rapu keling tu, rapu belang tu. Rapu panang, atau rapu daun. Hybrid pun ada juga tapi jarang lah yang nak dapat sesi besar macam tempat kita ada dapat tu. Tengok harapkan empatan je lah aku boleh dapat ikan besar lah. Buat pusing kot? Buat pusing lah arah angin. So kita pun turun dengan rambut T kita. Okay, kau pakai spinning dulu. Okay, kita pakai spinning untuk rambut T kita. Boleh turun, boleh turun dulu. Okey, kita pun dah start turun. Ni dah setup kita. Cetus Trinity size 1000. Rod KN mambang hitam 1 hingga 6 lb. Mainline kita pakai KN halus 6 lb juga. First leader kita pakai Daiwa. Daiwa Trade Pro Road Carbon 20 lb. Kemudian second leader kita pamukti adalah Okamoto 80 lb pamukti. So ni lah cara dan teknik kita untuk pick up senangin dan juga GT. Di kawasan tukun yang berbahaya lah. Kita buat pamuk macam biasa ni, mudah sangkut. So pusing lebih 100% drag. Buka balik separuh. Itu lebih kurang dalam 80% drag lah. Sebab kita ambil kawasan structure, tak boleh nak lalu ringan drag. Nanti putus sebab structure ni lebih kurang 5 kaki, 6 kaki tinggi. Sebab ni adalah tukun buatan. Drag. Makan lah eh. Tok-tok pegang, tok-tok pegang. Ikan pertama kita, Pak'an. Ya. Oh iya, rapu karian dengan panggil rapu kain. Yang panggil rapu kelin dan yang panggil rapu jipa kita. Dia kena pandai cara masak. Tak pandai cara masak, ikan tu liat. Oh, aku pula makan, aku pula makan. Okey geng, kita duduk. Dah ubah spot kedua. Kita keluar lebih kurang 60 meter dari spot tadi. So sini yang dalam dia 24 meter. Tadi kita duduk cuma 9 meter. Sini dah ada 24 meter. Target sini ikan jenahak juga rapu lah. Lagi satu kalau ada bonus ikan kurau. Sebab member pernah dapat ikan kurau kat tapak ni. Harap kalau ada kurau ada ikan bonus lah. Karen masuk lubang. Aduh, kecil mereka masuk lubang. Tak nak tak besar. Aduh. Kau menyentak ke kau menunggu? Ni lesen. Apa kecil? 200 gram. Yelah, pergi ke lesen. Lipar. 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 Tukaran. Lesen pertama. Ayah punya lesen tau. Nasib baik dapat lesen. Ada lagi orang tak dapat lesen? Oh, oh, oh. Yang. Okay, ya. Oh, 3 gram, 4 gram. 4 gram. Rapu-rapu dah, rapu. 4 gram dah. Panau tak apa lagi daripada keren. Panau. Panau. Oh, yo.
4-5 gram eh. 6 gram sampai apa nak ni? Pujuk sikit kan? Yang ni sikit. Fuh, panas sih. Tempoh sekati dah. Lagi besar pada kita. Hai, melawan saja dia apa. Tak apa, kita punya rapu karen. Oh. Ada belang-belang. Ha, batu kau panggil rapu karen ni sebab dia belang-belang. Janji lesen. Okey. Okay, Castella Pro. Rod membang hitam. 1 hingga 6 lb. Mainline KN halus 6 lb. Leader 20 lb. Lepas tu kita pakai jig 15 gram. Kita try tengok jig ikan apa yang nak makan. Oh, oh Allah. Takut dia. Oh, okay. Bukan ikan makan tapi tukun yang makan. Tengok. Aku skor ni sebab dia fast action. Dia cukup sensitif. Aku main jig 15 gram. Oh, keluar. 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 Oh, jig main keluar. Tip dia fast action. Bila main jig, tak teruk sangat kita. Tunjuk sikit ya dia. Dia boleh twist jig kita naik. So, tak perlu nak teruk-teruk badan kan. Guna ujung tangan dia. Kilah, kilah pergelangan tangan. Macam tu. Okay, dah boleh naik. Peringan-peringan. Ebo dia sedap cekok. Untuk BC walaupun spinning. Tapi hak BC punya pun lagi sedap. Panau. Halus. Besar tu ji. Dia macam marah. Oh, oh. Oh, oi. Sang 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 sang. Punya 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 punya. Punya 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 punya. Kamera. Kamera. Ya. Kamera on, kamera. Oh, on. Mambang BC, mambang BC. Gugut bah. Gugut eh tadi. Jadi, gugut lekas sang kan. Sang kilo lebih, lebih luar. Oh, gugut. Sayangnya. Gugut. Alhamdulillah. Tengok makan rasta. Grup-grup makan rasta weh. Tu full apa tempo. Okey, makan ji tak sempat nak rekod tadi, akhirnya puan dapat kerapu guna mumia. Oh, mumia pink mumia. Pink mumia, pink mumia. Pink mumia cantik. Mantap. Cik nak makan 4,000 ke? Haa tu, sayang. Sedih eh. Haa, main jik tak? Dekat dia makan jik, rajam belah rod patah tu eh. Meletup rod belah-belah tu eh. Kali nak buat apa, tak ada rezeki dia. So kita pakai jik, ada rezeki kita aku ada juga apa lah. Haa, ni masih Faan masih pakai bau udang. Dia masih belum pakai jik lagi. Panjang lah, panjang pun pakai bau udang, tak pakai jik lagi. Sebab ikan tak bergelak untuk pakai jik. Ada pun target ikan-ikan dasar seperti apa dan juga nyahak lah. Dengan cara betul sebab tukun ada di bawah. So saya ujik, ujik kita ambil luak pada kawasan tukun. Ah. Yang itu ke hujung tu, kalau kau tu 28 tempuk. Dekat depa ada 2, dekat kita ada 2, 4. Baik bobo anu ni, berada yang lain. Kita duduk yang dah sini. Ni mula jalan dia ada dah ni lah. Ni mula dah baru ikan gelak. Jalan kan? Hmm, mula gelak. Selain lembut.
penyuk, penyuk, penyuk. Abda Romli, tak dengar lah Romli. Wei Romli, tak dengar ah. Bajiro, bajiro. Tupido. Ah, are mata buta kata aku. Hey. Kena mulut elok ah Romli wei. Baji, baji. Torpedo, torpedo. Manjamnya torpedo. Ini sampai tu main tak. Bau baji ni. Hu. Sao. Kau. Cak oi, cak oi. Sederhana saiz. Tapi okey lah kan, sebab dia makan jik. Oh, saiz. 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 Daging kalau dia. Allah, betul. Aduh, kasarnya. Aduh, jadi macam tu. Awaklah jadi macam tu. Aduh. Putih main lain tu. Main lain baru pasang kot. Putih. Hey. Main lain baru pasang kot putih. Lidah. Aduh. Main lain putih, main lain baru kot. Put. Dia tak pergi dah put. Sayangnya. Rogi weh kasar tu. Tengok kaya kakak okey. Okey. Ha. Kaya banyak. Ada je. Ha. Slipper. Kedo tu ada buah. Pak lari pada itu kan. Oi makan. Pokok panjang kan. Nampak sangat. Makan tu. Sangat sangat besar. Main-main belah-belah tu. Putih. Sayang. Rok udang, rok udang. Rok udang. Rok udang, rok udang panjang. Panjang pakai rok udang ah. Nah. Nah. Ah, nah. Dah, buat ni nah. Panjang. Oh, boleh lah tu. Jadilah. 3 gram, 5 gram sampai dah, tak apa. Ha, tengok orang sebelah ni duk menyedap tu, duk menyedap lah. Ha, depan hang depan dia duk dah standby sebelah. Mak aku tekok 2 lagi follow. Menyusul laju ke belakang? Menyusul laju. On the way, on the way, on the way. Bang, sakial, sakial. Balas pula. Balas pula apa? Anak tanda lagi. Anak tanda, anak tanda. Anak tanda lagi. Lama menyepinya. Boleh, 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 boleh. Panjang? Ya. Okey. Okey. Pan? Mana? Tak sat naik lah, tanda naik. Oh, orang depan naik nak tanda. Macam mana tadi? Sa 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 sa. Aduh. Oh. Geng, ikan besar-besar tak ada ni, ikan kecil lah. Dia pun jenuh kutik, jenuh ubah-ubah kutik-kutik. Tak banyak sebab ayam langsung Thailand. Batu singka nombor 3, batu nombor 3 tu pun bila ayam dalam 20 meter tadi pun kita lepas beranjak dalam 2 meter ya. Siapa orang talian. Tu ayam tau tak ada weh. Ha, lemah lah kita macam ni. Oh, kita lah ni kita 4:30 dah. Kita pi lokasi ni lah. Kita pi pulau rimau pula. Target senangin. Sebab sini memang tak ada angin ayam. Tak jalan. Tu kita kena masuk dalam sikit lah. Cari kawasan yang alok. Parit sikit. Kau-kau ada ayam. Ada arwah sikit.
tak senangin. Jom gerak ke Pulau Rimau dulu. Okey, mana ya? Dekat Pulau Kendi. Jom ni tak banyak sangat. Okey, ikan tanda, ikan rapu, tanda-tanda semua ni semua dah ada di bawah air. Semua ada di bawah bawah. Ni semua ada di bawah bawah sana. Okey, rapu, rapu. Tanda. Pokok yang kita dapat tadi dekat rusak pun ada di bawah sana. Okey, ni dalam 20 ekor lebih lah. 20 ekor lebih. Tak banyak sangat. Apa, kita balik ke Pulau Rimau. Tengok kedai senang. Kau dah selangin dari kekal pula. Ikan. Apa ikan? Oi, nah. Bos, cepat cepat. Main, 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 main. Duduk dendia, main selonis dah seluang. Ai, nah, selonis dah seluang. Kita dah tak jig ya. Ikan tak dapat pun. Okey geng, takkan ni dulu jadi kita siapa tak puan nak rajak. Tengok dengan dah lewat petang dah. Yang apa ada apa keletihan, keletihan tarik. Keletihan tarik sangkut. Banyak sangkut saja hari ni. Aku pun jik sampai 7 biji jik hari ni korban. Ada yang korban sampai ikan 2 ekor, yang ada semua korban sangkut saja. Siapa sikit je, tak banyak sangat. Yang langsung Thailand, main dekat Pulau Rimau pun langsung Thailand juga. So peluang kita tipis untuk dapat ikan selangin atau ikan-ikan lain. Dapat juga rapu sekong dekat Pulau Rimau. So dekat tadi kita balik dulu lah dekat jeti. Nanti dekat jeti pun kita pukah tengok kita punya hasil. Okey, jom gerak dulu. Udang ni, udang dah udang lebih. Berapa ekor udang lebih? Ha? Habis tu, tengok ikan kita yang tak banyak hari ni. Itu, campur jenak, rapu-rapu panau, rapu daun, tanda, banji, rapu slipper jepun ni apa tak? Dah lah gurut-gurut kasar sikit bawah tu dengan jenak. Ini semua boleh gagah je, kecil-kecil. Lebih bawah pada 1 kilo semua majoriti. So atas pada 1 kilo ada sekok kan, apa nama gurut tu. Mungkin 1 kilo atau 1 kilo 100 ngam-ngam ya. Lele kecil-kecil. Udang pun lebih banyak. Udang lembut lebih. 200 ekor biasanya Kendi. Biasanya Kendi 200 ekor. Ngam-ngam lah atau habis awal. Tapi hari ni ayak tak jalan punya pasal ikan pun apa nak rancak. Sebab target kita GT lah, talang lah, senangin lah ikan-ikan yang main jig tu kan. Tak ada.
So tak boleh nak buat apa, hayak tu je lah. Kalau kita masuk pun masuk pasal-pasal yang berbahaya tu, yang habis-habis takut semua tu putih-putih kan. Sebab terpaksa masuk pasal bahaya, sebab macam mana ikan tak makan. So hari ni Puan boleh dapat lesen ya. Lama sangat tak mengenai depo ni, orang boleh lama eh. Empat tahun hamil dengan aku. Kali ni ada orang baru, dia bagi dia ikan, dia cerita tak mahu nak tarik. Kan? Bagi betul-betul kan. Oh, orang baru selalu macam tu. Macam Pak An ni lah, contoh lah. Kali ni dia ada jenggot panjang. Walaupun pakai mas, dia nampak jenggot dia panjang kali ni. Tak rupa macam dia banding pun terkejut juga orang ni. Terkejut kan tadi? Aduh. Patah rok lagi kat atas. Hai, kalau panjang tak payah kata lah. Panjang. Panjang macam tu pun, pemain tak ingat ke lah. Okey. Itu saja rezeki kita tuan hari ni. Terima kasih semua sebab sudi support channel aku. Tengok aku dulu. Appreciate adventure. Jumpa lagi.